4 fakta menarik koteka yang harus kau tahu. Wow. Nomor 1. Koteka merupakan pakaian tradisional untuk laki-laki yang berbentuk unik karena berfungsi menutupi bagian kemaluan laki-laki yang juga menjadi budaya turun-menurun suku di beberapa wilayah Pulau Papua loh. Wow. Menarik sekali. Kita lanjut yang kedua ya. Bahan utama koteka yang asli terbuat dari labu air ini guys. Tanaman labu sendiri ditanam di lahan perkebunan atau pekarangan rumah mereka. Dan yang menarik, contohnya hanya laki-laki yang hanya diperbolehkan menanam, merawat, hingga memanen buah labu ini loh. Wow, mantap. Lanjut yang ketiga. Koteka sendiri mengandung nilai-nilai hidup yang baik dari pemakainya. Mulai dari nilai kebersamaan, nilai kepemimpinan, adanya kebanggaan, dan juga menjadi sebuah simbol kedewasaan pria dewasa loh guys. Wah, salut. Oke, kita lanjut yang keempat. Koteka bukan hanyalah sekedar sebagai pakaian tradisional loh, tapi lebih dari itu, koteka memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai penanda suku asal dari pemakainya. Oh iya, koteka juga berperan sebagai pengenal aktivitas loh. Jadi beda kegiatan atau aktivitas, maka bentuk koteka juga biasanya akan berbeda sesuai kegiatan yang dilakukan. Wah, menarik sekali ya. Wah, ini keunikan yang menarik sekali ya guys. Semoga kelestarian koteka ini masih terus dipertahankan ya. Menarik kan? Oke kan? Bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar guys. Thank you.